Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kembali lagi di channel saya, Mas Baron 93. Untuk konten kali ini lor, kita ngeluruk lagi sound hajatan yang dari Sungkil Parangjoro, Kabupaten Sukarjo, yaitu ada Irfan Musik atau Irfan Laras, yang sedang job hajatan. Dan untuk melihat spek apa saja yang dibawa dari Irfan Laras ini, ikuti video saya dari awal hingga akhir, jangan di skip ya. Oke telur, kali ini kita sudah berada di dapur pacunya dari Irfan Laras ya. Nah, ini kita akan spill satu persatu apa saja yang di bawa dari Irfan Laras yang berasal dari Sungkil Parangjoro nih. Kita spill dari yang paling atas nih. Untuk popernya sendiri dari Irfan Laras, untuk yang paling atas ini ada QSC tipe USA 1300. Channel, dan di sini ada lagi power dari QSC Audio 2 channel. Untuk tipenya RMX 5050. Dan untuk yang dari bawah nomor 2 ini ada dari RDW 4 channel nih lor. Untuk tipenya sendiri NR 10004 MK3. Dan yang paling bawah ada Sound Queen TD 7.2 ya, 2 channel ya. Dan untuk aksesorisnya lho. Ada equalizer, ada dari apa itu ya, dari DPX ya, dari DPX. Dan yang paling bawah ada panel kelistrikan dari Irfan Laras Sungkil Parangjoro. Kali ini acaranya resepsi ya. Untuk tamunya baru pada masuk ya lor. Dan ini nanti ada live musik juga lor. Live musik ya. Dan ini untuk mixernya dari EUDES model MX3282A. Alamatnya ya lur.
Oke, assalamualaikum Mas. Selamat siang. Mas Andere Tepang, Mas. Sampean sendiri paring asma sinten nggih, Mas? Saya sendiri namanya Pak Poniji. Pak Poniji nggih. Nah, ini berarti dari ownernya Irfan Musik ini nggih. Iya. Dan ini mau tanya lagi, Mas. Dari Irfan Musik atau Irfan Lara sendiri, untuk alamat lengkapnya itu di mana, Mas? Alamat di Singgil Parangjoro RT 1 RW 8 Parangjoro, Lubuk Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo ya, Mas, nggih. Iya. Dan ini mau tanya lagi, Mas. Ini untuk boxnya dan speakernya itu kan ada dua sayap, nggih? Iya. Itu untuk subnya sendiri yang sebelah utara ya. Itu selatan. Oh, selatan ya, Mas. Selatan itu memakai box tipe apa, Mas? Itu pakai yang sub itu pakai box RCF. Box RCF ya. Speakernya pakai AC audio. Dan untuk yang 15-an itu kodenya apa lupa saya. Oh. Untuk yang atas tuh lenare yang atas. Lenare itu 210. 210 mereknya pakai masih jadul itu pakai RNT aja. Dan untuk yang sebelah sana, Mas? Sama. Sama nggih? Sama. Oh nggih, nanti ada berarti subnya itu pakai 3 biji, Mas, 3 unit. Dan ini, Mas, untuk info jadwal terdekat dari Irfan Lara sendiri, Mas. Info jobnya job ini bulan Juli. Iya, full Mas ya. Liburnya ini. Oh, enggak ada libur ya. Oke, semangat terus ya, Mas nggih. Berarti untuk bulan ini kata ownernya langsung tadi full lur ini lur. Full hajatan. Oke, nggih Mas, terima kasih Mas sudah bersedia diganggu nggih. Ya, terima kasih. Semoga untuk panjenengan sehat selalu. Amin. Untuk jobnya lancar, laris, barokah, Mas nggih. Ya, makasih. Terima kasih, Mas nggih. Ya. Nah, itu tadi, Lur. Sedikit bincang-bincang dari ownernya dari Irfan Laras Singkil Parangjoro, ya, Lur. Untuk infonya job bulan ini full, Lur. Semoga lancar ya untuk Irfan Laras yang dari Singkil Parangjoro ya. Nanti kita coba mendekat untuk melihat yang di kan kondang, Mas. Kondang karena enggak apa-apa. Nanti kita sepil untuk yang di sebelah sana ya, depan terap. Itu ya sebelah sana. Dan ini untuk sound centernya lor dari Irfan Laras Singkil Parangjoro lor. Ada 2 kali 18 in untuk yang atasnya 15 in nggih. Nih. Puro pangemban pangembating projo satriyo nayat kaning nagari. Ingkang pantes tinulas tampilan lekasing tinulas sinudar soro ing budi. Oke, rokle tipe
118 nggih. Lho nggih panjenengan pun Bapa Sugiono almarhum so aktif lur berarti lur Sakutra. Dan untuk yang tiga di dalam saking Perum Joho Baru RT Setunggal RW 8 Joho Sukoharjo. Oh, sepake hajatan. Ini satu tangsa. Irfan Laras. Pakur Mata. Dan ini untuk salon senternya lur. Ini yang di depan untuk yang sunduk ya. Untuk yang sapnya ini enggak disambung. Nah, ini ketemu sama Mas Heri lur. Gimana Mas? Wah, kabarnya Mas? Kabar baik Om, siap. Ini coba jatah lagi Mas ya. Oke. Kemarin dua tempat ya Mas? Kemarin dua tempat, oke. Satu di Solorejo, depan taman. Kemarin ikut loading juga di sana. Nah, ini kedua. Ini ketemu sama itu lor, ownernya dari Xlor Audio kemarin yang sempat saya review lor. Ini ternyata crew sound system juga ini lor. Baru pertama ini. Berarti baru perdana ya Mas ya? Yeah. Gimana Mas untuk kesan-kesannya ngejob pertama kali Mas? Dredeg ora. Gup ya Mas. Soalnya kan belum pernah ikut, baru pertama. Belum tahu sampai sound ini kadang ya bingung. Iya. Masalahnya gimana? Karena kan belum terbiasa. Tapi soalnya kalau nanti lama-lama juga bisa ya Mas, sambil belajar. Sambil belajar itulah. Oke. Okay. Cari pengalaman. Nah, nanti udah dapat ilmunya, terus diterapkan punya sonnya sendiri Mas. Oke, okay, terima kasih Mas. Oke. Dan sekarang kita menuju untuk kelistrikannya atau gensetnya yang dipakai dari Irfan Laras ya lur. Ini dia lur. Yang dipakai dari Irfan Laras. Jadi untuk gensetnya berada di sebelah sini. Untuk soundnya ada di sebelah sana ya lur. Dan ini untuk sound tembaknya lur dari Irfan Laras memakai 3 subwoofer 18 in. Dan untuk yang atas ada 2x15 in. Sungguh lah kerugian panjangnya sedoyo. Kau lo direakan. Di atas ada 2x10 in. Pasti trailer. Tak sehangat urakan raus kumpahun syukur. Kujung motor yang sari pun gusti kampur. Hai jumat. Nah, ini untuk tampilan dari Irfan Laras bagian belakang. Marem lurusan lur buat hajatan ini untuk sistem perkabelannya ge. Kuota sahabat jare bahar ya. Kati wiruje. Nah dulur, itu tadi sedikit review dari Pinunggu Pangurmasan Pengantin Kakung Pijil Saking Pati Pahreman yang sedang job hajatan. Terima kasih sudah mengikuti video saya dari awal hingga akhir. Pengantin Kakung Kakung Busono dan yang belum subscribe untuk mendukung channel Jawi Jakob agar bisa berkembang ingang jugo kalian tentunya raut jiwo budaya Jawi sound system lur. Terima kasih konten kali ini saya akhiri. Assalamualaikum.